Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Gretry Hari ini kita belajar math ya teman-teman Bersama Miss Vina ya Nah untuk pembelajaran hari ini Yaitu kita akan membahas tentang tentang satuan panjang Oke teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya Semoga diberi kelancaran Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Amin Oke kita simak ya teman-teman Untuk materi kali ini Semangat ya teman-teman Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang converting length in meters and centimeters. And number A, 3A is 4 meter, 20 centimeter tall. 3B is 6 meter, high centimeter tall. How tall is H3? cm. Nah, teman-teman masih ingat tidak tentang tangga yang kemarin sudah dijelaskan Miss Vina? Di sini ada meter dan sentimeter. Maka dari dua pohon tersebut mempunyai tinggi yaitu berapa cm ya, teman-teman? Nah, coba kita lihat lagi untuk tangga dari satuan panjang. Pada satuan panjang di sini, dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Teman-teman, kita lihat meter atau m, di mana sentimeter ada di bawah meter, yaitu dua tangga. Jadi, setiap turun tangga satu, ditambah nolnya satu. Nah, di sini turun tangga 2, jadi nolnya ditambah 2 ya teman-teman, atau 100. Nah, kita balik lagi ya pada soal yang tadi. Nah, jadi kita cari teman-teman untuk pohon A dan pohon B. Nah, bagaimana ya? Coba kita kerjakan ya teman-teman untuk penjelasannya. Jadi pohon A, di sini ada pohon A mempunyai panjang atau tinggi, yaitu 4 meter 20 cm. Nah, pada tangga tersebut tadi adalah 4 meter 20 cm. Maka dari meter ke cm turun berapa teman-teman? Coba kita buat tangga lagi ya. kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kita sudah buat tangga. Jadi, dari meter menuju sentimeter turun berapa tangga? Satu, Dua, kalau turun dua tangga, jadi nolnya kita tambah dua di belakangnya, kita tulis teman-teman, angka empatnya turun empat, nah dari meter ke sentimeter ditambah nol dua karena turun dua tangga, jadi empat ratus ditambah. Kalau ini sudah sentimeter, jadi kita tinggal menjumlahkan. 400 ditambah 200 adalah 420 cm Nah seperti ini ya Bisa ya teman-teman ya Kemudian pohon B Pohon B yaitu 6 meter 8 cm Nah dari meter ke cm Tadi turun 1, 2, 2 tangga Jadi 6 0-nya ditambah 2 600 ditambah 8 cm Karena 8 nya sudah cm Jadi 608 cm hasilnya Nah seperti ini Ya Pohon A mempunyai tinggi 420 cm dan pohon B 608 cm. Dan selanjutnya nomor 2, crop X

Teman-teman eh, sebuah tali X mempunyai panjang 743 cm Nah pada soal ini kita akan mengubah dari cm ke mili ke meter teman-teman Dan tali Y mempunyai 925 cm panjangnya Maka berapakah meter ya teman-teman Untuk tali tersebut antara X dan Y Nah, coba kita hitung bersama-sama ya. Dan untuk nomor 2, kita mengubah dari cm ke, milim, ke meternya, teman-teman. Antara tali X dan Y. Nah, kita coba lihat di sini ada garis tangga di mana ada kilometer sampai milimeter. Nah, tadi soalnya yaitu mengubah dari cm menuju meter. Jadi naik jika naik kita akan mencoret nolnya atau membaginya dengan 10 jika satu tangga dan 100 jika dua tangga dari cm menuju meter yaitu ada 1 2 dua. dua tangga teman-teman jadi dibagi dengan 100 nah coba kita hitung ya tadi ada tali x dimana mempunyai panjang yaitu 743 cm nah 743 cm ini yaitu 700 cm plus 343 cm nah jika naik tadi dicoret nolnya 2 atau dibagi 100 Jadi kita coret teman-teman 1, 2 Karena tadi dari cm menuju meter Jadi naik 1, 2 Jika naik 1 tangga kita coret 1 Jika naik 2 tangga nolnya kita coret 2 Jadi sisa 7 meter Nah Kemudian kita jumlah dengan 43 cm nah jadi hasilnya 7 meter 43 cm ini dari tali yang x sekarang tali y nah tali y ini yaitu 925 cm nah 900 ditambah 25 cm dan naik 2 tangga jadi kita coret satu 2 ada 9 meter 25 cm Nah seperti ini ya teman-teman Jadi yang tali x 7 meter 43 cm Dan tali y yaitu 9 meter 25 cm Nah selanjutnya kita akan menjawab ada number x B C D. Nah, teman-teman, yang A dan B adalah mengganti dari meter ke sentimeter. Kemudian yang C kita akan mengganti ke meter dan sentimeter seperti yang soal nomor 2 tadi. Nah, kita jawab bersama-sama ya dan nanti teman-teman mengisinya ya. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah tangga. Kemudian, tangga dari satuan panjang di sini, dari meter ke sentimeter tadi, turun dua tangga. Jadi, satu meter sama dengan jika turun satu tangga, nolnya ditambah satu. Dua tangga adalah dua, jadi satu meter adalah seratus sentimeter. Dan kebalikannya, seratus sentimeter sama dengan satu meter. Nah, rumus ini teman-teman harus ingat-ingat ya Nah seperti ini 1 meter 100 cm Dan 100 cm sama dengan 1 meter Oke kita lanjut ya Nah ini yang soal tadi teman-teman Kita kerjakan bersama-sama Jika ada 5 meter 50 cm Maka berapa? 5 meter tadi dari 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kita tambahin 5, 0 nya ditambah 2 karena turun 2 tangga. Kemudian ditambah 50. Jadi 50 ditambah 5, 500 ditambah 50 yaitu 550 cm. Nah, kemudian yang B, 8 meter 3 cm berapa ya? 8 meter dari meter ke cm tadi turun 2. Jadi nolnya kita tambahin 2. 800 ditambah 3. Jadi 803 cm. Kemudian yang C. 246 cm kita uraikan dulu. 200 ditambah 46 Nah, jika naik Tadi nolnya dicoret 1 Dan naik 2 tangga dicoret 2 Jadi, karena tadi 2 tangga Yaitu dari cm menuju meter 1, 2 Jadi kita coret nolnya 2 teman-teman Tuh -teman. 2, 2 Sisa 1 meter Nah, jadi 200 nya kita coret 2 Yaitu ada 2 meter Kemudian ditambah 46 cm Jadi jawabannya 2 meter 46 cm Dan yang D 400 ditambah 7 Karena naik 2 tangga jadi dicoret 2 Tinggal 4 4 meter tujuhnya sentimeter kita tulis di sini empat meter dan tujuh sentimeter nah seperti ini ya Dan selanjutnya, measuring length in kilometer and meter. Sekarang kita akan menghitung panjang dari kilometer dan meter, teman-teman. Nah, kilometer tadi satuan panjang yang tertinggi atau yang paling besar, the running track has a length of 100 meter. Jadi, nah number E atau nomor satu yang A di situ ada sebuah lapangan untuk lari yang mempunyai panjang yaitu 100 meter. Number B, Raslan ran 100 meter. Raffi ran 10 times as far as Raslan. Raslan lari 10 100 meter dan Rafi 10 kali dari Raslan. Jadi jika Raslan ada pada di 100 meter, maka 100 meter dikali 10 adalah 1000 meter. Dan 1000 meter itu is along as 1 km. Jadi 100 meter adalah sama dengan 1 km. 1000 meter sama dengan 1 km. Apakah sama ya teman-teman? Coba kita hitung ya dengan menggunakan tangga satuan panjang. Di sini ada tangga satuan panjang. Dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tadi Raslan berlari sepuluh 10, seratus meter dan Raffi seratus meter dikali sepuluh putaran jadi sama dengan seribu meter ya teman-teman nah seribu meter tadi sama dengan satu kilometer apakah benar kita hitung dulu nah dari kilometer menuju meter ada turun berapa tangga ya satu Dua, tiga. Nah, jika turun tiga tangga, maka satu tangganya dikali sepuluh, dua tangga dikali seratus, tiga tangga dikali seribu. Nah, jadi satu kilometer sama dengan seribu meter, karena turun tiga tangga satu, dua, tiga. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek lagi apakah 1000 meter sama dengan 1 kilometer Dari meter menuju kilometer naik 1, 2, 3 Nah naik 3 tangga teman-teman Jika naik 3 tangga maka kita coret setiap tangganya kita coret 01 Dari meter ke dekameter kita coret 1 Nah dari dekameter ke hektometer kita coret lagi satu dan dari hektometer ke kilometer kita coret satu lagi karena jika naik itu dibagi 10 tiap naiknya atau dicoret a nolnya satu tinggal angka satu nih satu di kilometer benar jadi Raffi sudah berlari satu kilometer Nah rumusnya kita ingat-ingat 1 km sama dengan 1000 meter Dan 1000 meter sama dengan 1 km Kita buat ya teman-teman Teman-teman jangan lupa membuat juga di rumah ya Untuk rumusnya kita kasih stabilo ya Seperti ini Oke jadi sudah paham ya teman-teman Nah, bersih Peter ran one round around the track. He ran 400 meter. To run 1,000 meter, do I have to run more than two runs? Peter berlari satu putaran, yaitu berlari 400 meter. Nah, jadi Peter di sini berlari empat putaran jadi ya. Karena satu putarannya adalah 100 meter dan Peter sudah berlari 400 meter. Nah, number 2 the distance between Buona Vista MRT Station and Commonwealth MRT station is about 1 km. What is the distance between Jurong S MRT station and Buona Vista MRT station? Jadi jarak antara stasiun Buona Vista MRT dan stasiun MRT Commonwealth Nah, jadi, jarak, yaitu 1 jarak antara, teman -teman. Es Maka jarak antara, antara jurong S dan Nafisca adalah kita hitung dari sini sampai sini, artis teman -teman. Station, Nah, jadi Timur, 4 meter, kilometer, 4 kilometer, nah, kita lihat di sini, ditambah yang 2 kilometer, dan ditambah 1 km, km adalah 4 ditambah 2 ada 6 dan kemudian 6 ditambah 1 ada 7 jadi jumlah keseluruhan yaitu jadi tujuh kilometer SMRT jaraknya, teman-teman. Antara vista sampai Buona Vista ditambah jaraknya km ada tujuh km dan kilometer, dan ternyata satu kilometer. Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Karena ya teman -teman? tadi Buona Vista dan Commonwealth ada satu kilometer. Nah, pertanyaannya dari sini ke sini, jadi kita jumlahkan 4 ditambah dua ditambah satu ada tujuh, yaitu kilometer. Dan selanjutnya, number three, the island of Singapore measure about 49 km from west to east and 25 km from north to south. Jadi Pulau Singapura ini mempunyai 49 km dari arah barat menuju arah timur Dan 25 km dari arah utara menuju arah selatan teman-teman Coba kita lihat peta di bawah ini Nah seperti itu The distance from west to east of Singapore is about two times it distance from north to south Jadi jarak antara dari barat ke timur dari Singapura adalah dua kali lipat dari jarak antara utara dan selatan. Jadi 25 km kita kalikan dua yaitu 50 km. Nah, kita lihat ya dari peta tersebut, ada arah utara, timur, selatan, dan barat. Jadi, ternyata dari arah utara dan selatan mempunyai jarak 25 km, dan juga dari arah barat ke timur adalah dua kali dari arah utara ke selatan jadi 25 kita kalikan 2 yaitu 50 km. Oke, jadi sudah paham ya teman-teman untuk materi sampai di sini? Iya. Jadi teman-teman sudah paham materi yaitu cara mengganti dari cm menuju meter atau sebaliknya dari meter digantikan ke cm kemudian juga sudah memahami dari arah jarak kilometer karena tadi kilometer ke meter ada berapa? iya seribu meter dan sebaliknya seribu meter sama dengan satu kilometer meter Oke jadi sudah paham ya teman-teman Jadi rumusnya seperti ini ya teman-teman 1 -teman. meter sama dengan 100 cm 100 cm sama dengan 1 meter 1 km sama dengan 1000 meter Dan 1000 meter sama dengan 1 km Dihafalkan ya Oke, jadi untuk materi hari ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ada yang belum dipahamin, bisa bertanya ya kepada Miss Vina. Dan untuk evaluasi penugasannya, teman-teman mengerjakan workbook halaman 197, 198, dan 200 ya. Jika ada yang belum dipahamin, untuk soal-soal berikut ini pada halaman tersebut, teman-teman bisa bertanya ya. Jika sudah selesai, minta tolong ayah dan bunda untuk mengirimkannya. Oke teman-teman, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, alamin. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Jika keluar rumah, memakai masker. Jika tidak perlu, tidak usah keluar rumah ya. Dan makan makanan yang bergizi. Oke, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. guys